Isu pertukaran guru bukan saja dibangkitkan pada malam ini dalam rancangan dialog, malah di sesi sidang Dewan Rakyat juga dibangkitkan, Datuk Sri. Ya. Jadi bagaimana untuk memberikan bahawa guru yang memberikan komen, memberikan idea, sebenarnya memang tak ditukarkan walaupun mengkritik secara keras. Jadi saya turun bawah, memang bila kita berjumpa dengan guru, ini soalan-soalan yang kita terima. Kalau kita kira bahawa guru dah kena tukar, kalau cikgu komen saya, saya tukar. Kalau komen saya, cikgu tak akan datang kepada saya untuk beri komen. Sebenarnya, jadi isu ini tak. Ini hanya persepsi. Persepsi. Kerana bila saya turun, memang itulah macam cikgu Sugiman tadi. Dia beri komen yang positif, apa kita nak tukar dia. Sebab itu kita turun ke bawah. Tan Sri Muhyiddin sendiri turun ke bawah. Tipik sendiri turun ke bawah. Saya turun ke bawah. Ke gelanggang, kita bincang dengan mereka. Mereka datang, jumpa dengan kita. Kerana kita nak untuk kebaikan. Jadi bila kita mendengar dan apa yang perlu kita baiki, utama baik, kita laksanakan. Okey, Dato' Sri. Daripada Alia Safia. PBS katanya, seperti yang telah dijelaskan oleh Dato' Sri, meliputi aspek jasmani, sukan, kurikulum, psikometrik dan pentaksiran pusat. Bagaimana pentaksiran yang dijalankan sekolah boleh dijadikan kayu ukur dan boleh dipercayai dalam mengukur pencapaian dan prestasi pelajar? Tidakkah akan ada keistimewaan pada kayu ukur yang diberikan kepada anak-anak guru di sekolah berkenaan? Ini tidak adil, katanya. Jadi mungkin wujud pilih kasih dalam pelaksanaan PBS ini. Dia, saya nak mengatakan bahawa di kata satu, di kata dua, yang ada verifikasi dan moderasi oleh lembaga peperiksaan untuk tingkatan 3. Kan inilah yang mengganti PMR. Sebab tu saya dah kata-kata tadi bahawa dalam pelaksanaan pentaksiran pusat ini ada jadual spesifikasi ujian. Bukan kata laksanakan sewenang-wenangnya. Sebab tu saya kata-kata tadi ada asas kesukarannya. Yang senang, yang sederhana dan yang susah. Ada kecukup cakupan kontennya. Bukan kata supaya konten itu representativeness itu ada. Ada konstrukt apa yang hendak diukur. Bukan kata senang-senang dia boleh letak soalan-soalan. Jadi inilah bimbingan yang akan diberi pada guru-guru agar kita akan pastikan apa yang dikatakan itu tidak akan berlaku. Memang okay. saya pun pasti saya tanya lembaga perbezaan. Bukan hanya guru tadi. Saya tanya macam mana nak pastikan agar sistem ini tidak senang-senang kalau anak guru dapat tinggi. Anak saudara dia dapat tinggi. Jiran dapat tinggi. Kita tanya. Nanti kata indah. Supaya jadual spesifikasi ujian itu dilaksanakan sepenuhnya agar ianya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baik. Okey, lagi soalan daripada Tun Zahra pula. Kalau murid tahun 1, mana nak kejar PBS, mana nak kejar Linus? Moga Allah kurniakan kesihatan fizikal dan mental yang baik kepada para guru. Satu pandangan. Mungkin ada satu lagi kuasa. Linus. Linus ini adalah untuk mereka yang lemah dalam mata pelajaran untuk membaca dan mengira. Itu mereka tidak diletakkan dalam satu kumpulan sama dengan mereka yang lain. Mereka biasanya diasingkan, diberi peredahan, diberi motivasi. Kerana mereka kan merupakan murid yang berbeza. Dan ini PBS ini biasa, bukan kata PBS. Sebab tu saya katakan PBS bukan perkara yang baru. Sebenarnya dikatakan oleh cikgu Sukiman tadi, tak bukan perkara yang baru sebenarnya. Cuma mungkin cara penjelasannya, komunikasinya. Dan percayalah, kita tidak ada niat langsung untuk membangkitkan guru. Sebab tu saya katakan penambahbaikan PBS ini ialah mesra guru. Supaya guru lebih boleh fokus kepada pengajaran mereka. Mesra guru, fokus pengajaran. Dan sebentar tadi juga Dato' Sri telah menyatakan mengenai kecukup cakupan ataupun representativeness. Okay. Soalan-soalan itu harus menggambarkan apa yang telah mereka pelajari. Represent. Menggambarkan kurikulum yang telah mereka mempelajari. Itulah. Mengatakan itu maknanya dalam membentuk soalan di sekolah-sekolah itu, maknanya kita pastikan soalan itu menggambarkan apa yang mereka mempelajari. Dan di samping apakah yang hendak diukur, konstrukt itu, apa yang hendak diukur oleh guru-guru. Ini akan kita akan beri penjelasan kepada guru, mula pada bulan hadapan. Kita akan terus memberi penjelasan agar mereka faham cara mana pelaksanaannya. Agar guru itu diperkasakan di sekolah-sekolah. Okey. Jadi pada pandangan saya, Dato' Sri, pihak kementerian ada ketikanya perlu melayan dengan kerenah-kerenah guru yang menolak mengenai PBS dan perlu mengambil kira ya segala cadangan untuk penambahbaikan daripada sejumlah 419,940 orang guru dengan jumlah sekolah yang lebih kepada 10,101 bilangan sekolah rendah dan menengah. Ini bukan satu kerja yang mudah. Jadi saya ingin tahu, Dato' Sri,
di akhir nanti tentang pelaksanaan PBS ini, kita mahu menghasilkan seorang murid, seorang pelajar yang cukup sifatnya, ya, seperti mana yang terkandung juga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ini. Jadi bagaimana nanti? Adakah murid dan pelajar ini penghasilan daripada sistem PBS dan hasil daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini akan menghasilkan pelajar yang luar biasa daripada saya yang duduk di meja, di kerusi pengacara ini? Adakah hanya pelajar yang masih setara, sama dengan saya, tak ada beza? Atau mungkin disebabkan sistem dan juga disebabkan cikgu masih lagi rasa terbeban, kualiti pelajar itu mungkin lagi rendah daripada yang kita harapkan? Saya katakan tadi bahawa sistem ini perlu masa untuk difahami oleh semua. Kerana asasnya ialah untuk pastikan ianya, kita katakan PBS ini satu pentaksiran berasaskan sekolah yang lebih menyeluruh. Supaya pelajar tidak tertekan. Bila pelajar tidak tertekan dengan peperiksaan, pelajar boleh boleh bermain lebih nilai-nilai kreativitinya, lebih nilai-nilai inovasinya, mampu untuk bertutur dengan baik, komunikasi dengan baik, dan diukur psikometrik mereka, diukur cara mereka bersokan, cara mereka berpasukan, kepimpinan mereka, tanpa membantu guru. Tak mencik, guru tahu, guru tahu. Kalau guru melihat murid-murid, dia lihat ini A, kepimpinan ini A. Tak ada masalah sangat bila kita ada berdampil dengan murid-murid tersebut. Jadi ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang lebih menyeluruh. Sebab itulah yang, dan juga pelajar-pelajar lebih berkualiti. Sebenarnya itulah sebenarnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, untuk pastikan kita lahirkan pelajar-pelajar yang lebih menyeluruh, pelajar-pelajar yang lebih berkualiti. Ini akan kita dapat lihat di mana dalam, kalau dalam segi ukuran, dari segi peringkat antarabangsanya, rating PISA kita, rating TIMS kita yang kita gunakan ini akan jadi bertambah baik. Itu ukur dari segi peringkat antarabangsa. Tapi kalau saya melihat dari segi holistiknya, ia harus bermula daripada peringkat prasekolah. Itu pun terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan dan pasti bermula dengan program permata negara. Kemudian pelaksanaan, kalau dahulunya daripada KBSR, kemudian tukar kepada KSSR, KBSM kepada KSSM, dan kini dengan pelaksanaan PBS. Dan kemudian selepas ini, adakah pelajar-pelajar ini terdapat dakwaan masih lagi dijadikan tikus makmal kepada satu sistem transformasi pendidikan negara? Ya, kalau kita lihat, memang permulaan betul kata Suhaimi tadi, akan mula daripada prasekolah. Sebab tu sekolah-sekolah kita nak pastikan kemasukan prasekolah kita tambah, ditingkatkan. Ini KPI saya sekarang ni, pastikan peningkatan di prasekolah. Dan tidak timbul menjadi uji kaji kerana sistem ini PBS bukan perkara baru sebenarnya. Bukan perkara baru. Dan telah digunakan untuk oleh negara-negara maju. Psikometrik telah diterima dan kita katakan memang rakyat Malaysia tahu. Rakyat Malaysia tahu bahawa ini adalah satu pentaksiran yang lebih menyeluruh. Yang mampu memberi pelajar-pelajar kita masa untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk membina sosial mereka. Dan percayalah, itu bukan satu ujian. Itu bukan satu ujian. Cuma yang berlaku baru ini ialah di mana pelaksanaannya. Ada kelemahan. Dari segi taliannya ada kelemahan. Kita terima. Dan kita terima kelemahan-kelemahan tadi. Dan kerana niat kita adalah untuk menambah baik prestasi, kemampuan pelajar-pelajar. Okey, Dato' Sri, pemanggil terakhir di talian untuk malam ni. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Puan Nikma dan dia Kemuting, Taipei. Seorang guru? Bekas guru. Okey. Silakan pandangan atau komen soalan. Kalau ikutkan guru-guru dan sekarang banyak berbeza sebab sekarang ni pelajarannya terpaksa diikut penuhnya, khususnya dengan apanya. Tapi saya kejap tengok macam cikgu sekarang. Di hospital Taiping ni, bagian sekretarisnya banyak yang cikgu-cikgu yang duduk di dalam. Oleh kerana mereka ni stres kena dengan kerja dan apa. Jadi minta kalau Dasri tak, saya datanglah ke Taiping tengok di sekretari di sini, di hospital Taiping. Perbezaan sekolah kita dalam suasana, luar bandar dan dalam bandar memang banyak beza. Cikgunya pula kerja balik sampai pukul 4 petang. Sampai jadi kepala otak dia pun pernah datang ke arah. Masa hari tu, masa nak masukkan bahasa Inggeris lah, memang cantik. Depan rumah saya ni cikgu tu mengajar bahasa Inggeris very good. Budak-budak pun boleh. Tiba-tiba dah ditukar pula balik. Dia macam mana gayanya. Okey, itulah saya minta lah sejak sebaik orang atas kementerian ni. Look down
upon the teachers di luar bandar. Okay, thank you. Okay, baik. Terima kasih Puan Nikmah dari Tahkir Perak. Benarkah dakwaan bahawa guru-guru sekarang mengalami stres dan mendapat khidmat sekretari? Menyusutnya kata-kata tadi, mesra guru. Penambah baik kata dia mesra guru. Sebab tu jika ada guru yang ada masalah, beritahu kepada kita apakah caranya kementerian boleh memastikan dia tidak membebankan guru. Dia tidak jadi guru macam tidak ada hala tuju. Dan saya nak katakan, bukan look down upon teachers. Look up. Kita nak mesra guru. Kita nak mendengar pandangan mereka. Kita nak pastikan adanya engagement yang lebih dengan mereka. Kerana sistem ini tidak boleh berjalan tanpa pelaksanaan oleh guru-guru. Kerana guru-guru ini satu profession kerja yang mulia. Satu profession yang hebat sebenarnya. Kerana guru-gurulah yang akan menentukan pelajar-pelajar masa hadapan. Dan mereka tidak akan kita tinggalkan. Kita akan pastikan kerjasama networking kita, engagement kita dengan guru akan kita tingkatkan. Pastikan apakah cara yang terbaik. Okey, Penny kata sebenarnya bukan satu tugas yang mudah oleh pihak kementerian. Kerana saya ingin akhirkan, kerana saya ingin bawa lagi tajuk PBS pastinya bersama Dato' Sri. Kerana dari Noriman Effendi sekali lagi mengajukan soalan Dato' Sri. Dia mahu kata, tolong baca undian pelaksanaan PBS kan 89% menolak. Saya tak perlukan jawapan Dato' Sri sekarang. Mungkin untuk siri kedua dalam pelaksanaan menyatakan mengenai PBS ini, baru saya minta Dato' Sri menjawab. Kerana terdapat 89% guru di sana, luar sana menolak tentang pelaksanaan PBS. Jadi, Dato' Sri, mungkin selepas ini siri kedua PBS, okay. Bersedia? Okey. Okey, jadi saudara, terima kasih dan kepada anda yang terus memberikan pandangan dan juga komen. Ketahuilah bahawa bermula daripada pernyataan Rahman Talib dan sehinggalah hari ini, kita perlu akui bahawa dasar pendidikan negara telah pun berjaya melahirkan ramai di kalangan pemimpin yang berwibawa dan terus dihormati di mata dunia. Jangan kerana satu sistem yang difikirkan gagal, kita terus memberikan satu pandangan bahawa sistem pendidikan negara kita adalah tidak baik di mata dunia. Kerana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, saya sendiri bawakan, saya sendiri baca dan sejak pelaksanaan yang pertama lagi, saya telah mengikuti. Ini adalah antara yang terbaik dan saya harapkan hasil ini, walaupun bukan untuk saya Dato' Sri, malah untuk cucu cicit kita yang akan datang. Jadi insyaAllah dalam PBS siri kedua, satu hari nanti insyaAllah, sampai Dato' Sri juga. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.